Sah ke tak kerana najis masih ada walaupun sudah dibasuh berulang kali seperti darah? Minta penjelasan. Disebut dalam kitab fiqh, darah setengah daripada najis yang sangat keras warna. Maknanya kalau kena darah di baju, di kain putih, kain yang cerah, lambat sangat kita basuh, payah nak sanggah. Jadi ulama' kata bila kita basuh, kita sabun, kita usaha dadak tangan juga masih ada warna, hukumnya dimaaf pada syarak, dikira suci. Faham?